Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin ya Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dijaga dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali belajar sehingga kita bisa kembali memenuhi tugas kita kewajiban kita sebagai seorang hamba Salah satu tugas kita adalah belajar agama, thalabul ilmi dan 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya kita ketika di waktu yang berkah ini kita diberikan taufik untuk mengisinya dengan mengerjakan kewajiban. Dan jamaah yang Allah muliakan Jangan lupa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa Hari-hari ini adalah hari-hari di bulan tulqadah Bulan haji dan sekaligus bulan haram Yang setiap amal ibadah dilipatgandakan oleh Allah SWT Sebagaimana dosa pun dilipatgandakan oleh Allah SWT Maka bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kita atau yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah pada kesempatan kali ini dan rasa syukur itu semakin besar ketika kita diberikan kesempatan belajar dengan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Imam yang kita segani, kita hormati dan kita cintai. Dan kita belajar dengan beliau melalui karya beliau yang berjudul Riyadu Salihin. Tamannya orang-orang yang soleh. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat melalui buku ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita kembali bersama bab kesabaran. Bab kesabaran. Dan hadis yang akan bersama kita pada kesempatan kali ini adalah hadis Usama bin Zaid. Hadis Usama bin Zaid yang menunjukkan profil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah. Hadirin yang semoga Allah muliakan. kita tahu bahwa Nabi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah yang baik bagi kalian. Teladan. Sekali lagi, teladan. Jadi hadirin Allah muliakan Sebagaimana kita mengalami musibah Rasul pun mengalami musibah Bahkan di pertemuan yang lalu Rasa capek yang beliau rasakan Rasa letih yang beliau rasakan Dan rasa sakit demam yang beliau rasakan itu Seperti rasa sakit, demam dan letih dua orang sekaligus dalam satu waktu. Lebih berat, lebih sulit dan lebih membebankan. Tapi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak kita dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam dan dengan langkah nyata serta teladan yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali melihat kembali melihat profil tersebut dalam diri Nabi kita saw. Kita awali dengan ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala semoga Allah merahmati beliau orang tua keluarga dan uh, orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. بليو رحمه الله تعالى مناثا وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما دري أبو زيد Abu Zaid itu kunyah dari seorang sahabat besar yang bernama Usama bin Zaid bin Haritha. Usama bin Zaid bin Haritha. Beliau hamba sahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Rasul dan anak dari sosok yang juga kecintaan Rasul. Jadi sangat dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayahnya pun sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Haritha. Dan ayah beliau sekali lagi Zaid bin Haritha. Dan ibu beliau, ibunya Usama siapa? Ada yang ingat? Iya, Ummu Aiman. Ummu Aiman yang juga mengasuh Nabi SAW ketika Nabi SAW kecil. Jadi Usama bin Zaid itu punya dua orang tua yang benar-benar dekat dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid bin Harithah dan ibunya Ummu Aiman. Dan ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa anak yang soleh itu sangat dipengaruhi oleh orang tua yang soleh dan soleha. Buah itu jatuh di dekat pohonnya. Walaupun tentu saja setiap kaidah ada pengecualian. Tapi jika kita ingin keturunan yang soleh, keturunan yang soleha, maka pastikan solehkan diri kita dan cari pasangan yang soleh atau soleha karena sekali lagi Usama bin Zaid ini salah satu contohnya ayahnya Zaid bin Haritha dan ibunya Ummu Aiman hadirin Ya Allah muliakan dan Usama bin Zaid itu lahir di kota Mekah sebelum hijrah beliau uh, tumbuh dalam agama Islam. Dan ayahnya kita tahu adalah di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Lalu beliau berhijrah ke Madinah. Dan hadirin sekalian, Nabi mempercayakan pasukan untuk menghadapi Romawi kepada beliau. Dan uniknya beliau pada saat itu masih berusia 18 tahun. Dalam riwayat 18 tahun Dan di pasukan tersebut Ada nama-nama besar Seperti Abu Bakar Umar dan lain-lain Bayangkan 18 tahun Itu sudah Dipercaya Memimpin untuk berjuang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 18 tahun. Kita 18 tahun ngapain jamaah sekalian? Atau anak-anak kita yang 18 tahun? Ada yang pakai mata perubahan, ada yang cuman kongko -kong dan nongkrong, ada yang main game online. Usama bin Zaid 18 tahun sudah dipercaya memimpin pasukan. Rasulullah Taala Anhu. Ustama bin Zaid Kenapa demikian Tentu saja ini bukan proses instan Ada Sosok dua orang tua yang luar biasa Ada sosok nabi SAW, Karena kedua orang tuanya Itu Berada di lingkungan terdekat nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Maka ini yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan Hadirin yang Allah muliakan dan Usama bin Zaid pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inan Nabi SAW alaihi wasallam kana ya'khudhuni wal Hasan fa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa fa ahibbahuma." Nabi SAW alaihi wasallam pernah mengambilku dan Hasan. Lalu Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua." aku mencintai Usama dan aku mencintai Hasan. Maka ya Allah cintailah mereka berdua. Cintailah mereka berdua. Subhanallah. Langsung dari lisan Nabi SAW. Sebagian para ulama kan menyatakan Al-Ibro Laisat an tuhibba wa innama an tuhabba Seringkali parameternya itu bukan pada saat engkau mencintai, tapi pada saat engkau dicintai, kan begitu ya? Kita ngaku cinta kepada Nabi kita Salam Salam. Yang paling, yang lebih penting dari itu, Nabi cinta nggak sama anda. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih penting dari itu, Allah cinta tidak sama kita. Karena kalau Allah cinta kepada kita, itu dipastikan cinta kita jujur dan benar. Dan kalau Allah nggak cinta kepada kita, maka cinta kita kawe, cinta kita palsu. Dan setiap orang gampang mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta orang soleh. Tapi benar nggak kita buktikan dengan langkah dan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari? hadirin allah muliakan oleh karena itu profil yang ada bersama kita ini benar-benar dicintai oleh rasul saw bahkan aisyah aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyatakan mayan bagi li ahadin tidak pantas bagi seseorang tidak pantas bagi seseorang pun an begitu usama untuk membenci usama bin zaid gak pantas ada orang benci usama ba'da mastami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul setelah aku mendengar langsung mendengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersabda man kana wa rasulahu usama barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya maka ia harus mencintai usama hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad jadi barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya maka ia harus mencintai usama subhanallah jadi pertanyaannya Anda cinta nggak sama Usama? Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya Cintailah Usama Makanya nggak heran Kalau Umar radhiyallahu ta'ala benar-benar memuliakan Usama bin Zaid Memuliakan Dan mengangkatnya Dan setiap bertemu Dengan Usama, Umar itu selalu Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai amir, wahai pemimpin Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Ya bagaimana Nabi SAW -sa -sa mengatakan Orang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya Maka ia harus mencintai Usama Para sahabat berusaha mencintai beliau Dan memuliakan beliau Bayangkan Anak budak itu dimuliakan anak hamba saya dan beliau pun hamba saya dimulia karena iman karena ilmu iman itu mengangkat derajat seseorang hadirin ini buktinya Usama bin Zaid maka barang siapa yang ingin memperjuangkan dirinya mengangkat derajatnya maka simaklah baik-baik ayat berikut ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Usama bin Zaid wafat di tahun 54 di usia 75 tahun di saat uh, era Muawiyah akhir dari kekhalifahan Muawiyah Itulah Usama bin Zaid hadirin Allah muliakan. Usama bin Zaid. Salah satu hamba sahaya dan anak dari hamba sahaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Berkata beliau, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna أين بني قد اقتدر فاشهدها فاشهدنا حديرين أولو كان قتا أسامة بن زيد قتا أسامة بن زيد بهو ada salah satu anak perempuan Nabi SAW yang mengirim utusan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam keterangan yang lain anak perempuan Nabi SAW itu adalah Zainab mengabarkan bahwa putraku putraku sedang menghadapi sakratul maut maka datanglah kepada kami jadi Nabi SAW atau anak perempuan Nabi SAW mengirim utusan kepada ayahnya kepada Nabi SAW mengabarkan bahwa cucu beliau sedang sakit para sakratul maut maka beliau diharapkan untuk datang diharapkan untuk datang menyaksikan fa arsala yuqri'us wa yaqul lalu rasul sallallahu mengutus utusan untuk menyampaikan salam dan berpesan dan pesan beliau adalah beberapa kalimat. Jadi Nabi Salam kirim balik utusan, mengucapkan salam dan memberikan pesan. Apa pesannya? Inna Lillahi Ma'akhoda, Wallahu <Sporal��> Ma'atoh, Ukul Shayin Indahu Biajarin Musamma fal tasbir wal tahtasib hadirin yang Allah muliakan pesan itu berarti adalah pesan kesabaran pesan kesabaran Innalillahi ma'akhudha Sesungguhnya Apa yang Allah ambil itu Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang Allah berikan juga milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau semua milik Allah Apa yang Allah ambil dari engkau itu milik Allah dan apa yang Allah berikan kepada engkau itu pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana mungkin engkau atau kita tidak rela dengan musibah ini, marah, kesel dengan kondisi ini? hati ya Allah muliakan. sebuah kalimat oleh Nabi dikasih pesan dan diajarkan kalimat innalillahi ma'akhodha walahu ma sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah bukan milik kita jadi apa yang Allah ambil itu milik Allah loh dan yang Allah berikan itu yang kita punya ya detik ini itu semata-mata juga milik Allah dan inilah selaras dengan ucapan innalillahi wa inna ilahi roji'un innalillah wa inna ilaihi sesungguhnya kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, apa yang Allah ambil dari kita sejatinya Allah hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya miliknya. Allah titipkan, Allah kasih amanat bagi kita kepada kita. Jadi, Nabi SAW mengingatkan hal tersebut. Lalu, Nabi mengatakan, in bi ajalin musamma. "Dan sesuatu yang Allah berikan itu kepada kita, itu ada batas waktunya, ada batas waktunya." Allah berfirman di dalam surat. Ar-Ra'at misalnya ayat 8 wa kullu shay'in indahu dan segala sesuatu di sisinya itu ada waktunya ada durasinya bimiqdar ada waktunya ada porsinya jadi dikasih bebas gitu nggak ada waktunya ada waktunya dan juga kan masih ingat firman Allah dalam surat Yunus ayat 49, Allah berfirman, Liku li ummatin ajal. Di setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Setiap kita itu ada ajalnya masing-masing. Iza ja'a ajaluhum. Dan apabila ajal mereka telah datang, fala istakhiruna sa'ah. Maka mereka tidak bisa untuk menunda walaupun sesaat saja. Gak bisa menunda. 5 menit deh, gak bisa sesaat nggak bisa mulai stuck di dan tidak bisa dicepetkan nggak bisa dicepatkan walaupun sesaat saja semua ada timing semua ada waktunya semua ada waktunya hadirin yang Allah muliakan lalu Nabi mengatakan melalui pesan itu beliau menyatakan uh, fal tasbir wal tahtasib maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi Nabi kita SAW Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa obat dari musibah itu adalah iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Lihat, putri beliau beliau ajak untuk kembali menyelami konsep iman dan tauhid innalillahi sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah ini milik Allah al-mulk bukankah ini tauhid asma' wa sifat bukankah ini tauhid rububiyah ketika anak kita meninggal siapa yang ambil anak tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bukankah itu tentang perbuatan Allah lalu kenapa Allah ambil ya punya Allah jamaah punya Allah Allah punya hak untuk itu maka hati jadi tenang karena ternyata yang diambil bukan punya kita gitu ya yang membuat kita sebel, kesel, marah itu ketika kita merasa punya kita diambil pihak lain makanya kan hadirin Allah muliakan ketika ada acara di rumah kita lalu atau ketika ada acara di lingkungan kita lalu mobil di depan rumah kita itu diambil orang dimalingin orang dan mobil itu bukan punya kita kita nggak akan kosong marah emosi don ngamuk hadirin kenapa bukan punya saya ustad bukan punya saya itu punya tamu sebelah maka sekali lagi innalillahi uh, wa indahu biajarin musamma sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah dan yang Allah beri pun itu milik Allah dan ada waktunya, ada durasinya. Jadi ketika Allah kasih sesuatu itu nggak selama-lamanya. Dunia ini fana jemaah ada waktunya. Begitu waktunya habis diambil. Jadi pemberian dan pengambilan itu sesuai dengan durasi di kuli umatin ajal. Wa lu syaiin begitu waktunya habis ya diambil maka begitu diambil sabar kata Nabi SAW sabar dan tasib dan mintalah berharaplah pahala dari Allah berharaplah pahala jadi bukan hanya sabar aja berharap pahala rasa sakit yang menyayat itu kita harapkan melahirkan pahala dan berbuah pahala dan ganjaran buat kita itu yang diajarkan Nabi SAW. Apa yang terjadi jamaah setelah pesan itu sampai atau diberikan Nabi SAW kepada putri beliau? Farsalat Fa ilaihi tuksimu alaihi liyatiannaha. Ternyata putrinya kirim utusan lagi jamaah. Kirim utusan kembali. Jadi apa namanya tidak cukup dengan itu putri Nabi SAW mengirim utusan lagi ke beliau ke ayahnya sambil bersumpah memohon Nabi SAW untuk hadir langsung dan datang langsung gitu. jadi putrinya mengirim utusan dan bukan pesan bahwa beliau bersumpah meminta agar Rasul SAW hadir langsung maka hadirin Allah muliakan Nabi SAW ketika melihat kondisi sudah demikian faqamamu ma'ahu Sa'ad bin ubada. maka beliau bangkit dan beliau menuju kediaman putrinya atau tempat putrinya dan beliau pergi ke sana bersama Mu'ad Munafsaat bin Ubadah lalu Mu'ad bin Jabal Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit Warijalun radhiyallahu anhum dan beberapa orang laki-laki pada saat itu jadi jalan, nggak sendirian datang ada rombongan beberapa orang Begitu sampai faru fi a'ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sobi fi hijrihi Hadirin Allah muliakan setelah uh, beliau tiba di rumah putri beliau Maka cucuk beliau diberikan kepada beliau Dan beliau uh, dudukkan di pangkuannya sallallahu alaihi wasallam jadi cucunya diambil terus didudukkan di pangkuannya. Dan pada saat itu wanaf suhu takak Dan pada saat itu nafas cucu beliau sudah tersendat-sendat. Sudah tersendat-sendat. Lihat hadirin ya Allah muliakan. Ini cucu Allah. Fafadot aina. Fafadot aina. Maka Nabi SAW pun menangis. Nabi SAW pun menangis. Kakek mana yang gak sedih ngeliat cucunya dalam kondisi seperti itu. Kakek mana yang gak sayang ketika melihat wajah cucunya kesulitan untuk bernafas kesulitan untuk bernafas. Coba kita yang sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, coba renungkan. Bayangkan wajah cucu kita dan cucu kita yang sangat kita banggakan dan sayangi itu lagi tersendak sendat susah nafas begitu hadir kondisinya kepayahan kondisinya kepayahan hadirin ya Allah muliakan maka Nabi pun menangis Nabi SAW menangis fafadut aina beliau meneteskan air mata yang membasahi pipi beliau Nabi saat maka saat bin ubada itu terkejut ketika melihat nabi Alaihi Wasallam menangis dan bertanya ya rasulullah mahal ma rasulullah apa ini kok kau menangis kaget sahabat jemaah kenapa demikian? Karena bukankah Rasulullah SAW di benak mereka selama ini mengajarkan tentang kesabaran. Di benak mereka selama ini Rasulullah SAW mengajarkan tentang menerima takdir. Nabi SAW adalah orang yang paling sabar. Maka saat bin Ubadah, salah satu tokoh Khazraj ini, itu bertanya, kok bisa engkau nangis ya Rasul? Beliau pikir Nabi SAW menangis itu karena nggak terima terhadap takdir. Drop ketika menghadapi takdir. Makanya beliau bertanya, kok bisa engkau nangis ya Rasul? Apakah kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Hadihi rahmatun Allah taala Saat air mata ini adalah air mata rahmah. Ini kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya fi qulubi man ibadihi dalam riwayat di dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama dan sesungguhnya yang Allah sayangi dan rahmati dari hamba-hambanya hanyalah ruhama orang yang penyayang dan bisa mengungkapkan dan mengekspresikan kasih sayangnya itu yang Allah sayangi dan rahmati hadirin yang Allah muliakan ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang diperlihatkan oleh Nabi kita s.a.w. kata para ulama jamaah Nabi s.a.w. Mengajarkan kita pentingnya menghibur, mensupport, mendukung orang yang sedang tertimpa musibah, sedang sedih, sedang down, Just tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, karena kita nggak bisa menghibur semua orang yang sedang sedih pada hari ini. Fattakullah masyata'atum kepada Allah semampu kalian. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hadirin Allah muliakan. Menghibur orang yang sedang sedih, sedang terpuruk, adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Lihat Nabi SAW. Beliau kirim utusan untuk mengingatkan agar bersabar dan mengharapkan pahala dan mem dan membaca doa di atas inna lillahi wa musamma fal uh, fal wal tahtasib. lalu beliau datang langsung ketika diminta untuk datang datang langsung untuk memberikan dukungan untuk memberikan hiburan muasa itu penting bahkan kata para ulama hadirin bahwa wa ala takun wa bahwa semangat orang dalam menghibur saudaranya yang lagi sedih, yang lagi kesusahan, yang lagi kesulitan itu sesuai dengan kadar iman seseorang. Allahu Akbar. Itu dijelaskan sebagian para ulama. Jadi semangat kita untuk menghibur saudara kita yang lagi sedih, yang lagi berduka, yang lagi drop. Itu sesuai dengan kadar keimanan kita. فَكُلَّمَ ضَعُفَ iman ضَعُفَ Dan kalau iman seseorang itu lemah, semangat untuk menghibur saudaranya pun juga lemah. Nggak semangat hibur. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Dan setiap kali iman itu kuat, maka dia punya semangat yang kuat untuk menghibur saudaranya, untuk mensupport saudaranya. Dan Nabi SAW adalah sosok yang paling semangat menghibur umatnya. Kenapa? Karena iman beliau paling tinggi iman beliau paling tinggi. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala an Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu uh, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wal hadar. Kami ini atau sungguh kami demi Allah telah menemani dan mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika uh, berada atau ketika sedang safar dan ketika sedang di uh, dalam kondisi mukim kita nemenin Nabi SAW di Mekah, di Madinah dan ketika safar gitu loh kata Uthman bin Affan dan kata Uthman wa kana ya'udu wa izana Nabi itu suka menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah ke kubur Lalu Nabi SAW berperan berjuang bersama kami, bil Nabil wal dan Nabi SAW itu suka menghibur, baik sedikit maupun banyak. Yang penting dihibur sama Nabi, jadi Nabi itu sosok yang seneng banget menghibur orang, hobinya tuh menghibur orang, mensupport orang, mendukung orang, membuat orang tuh bangkit lagi, nggak jauh nggak jatuh dalam keterpurukan makanya kalau nabi marah kalau mungkin eh, nabi terlihat tugas dan marah seperti kepada usama pernah usama dimarahin itu semata-mata untuk mengedukasi dan sayang bukan karena benci karena nabi saw sangat ingin sahabatnya tu maju nabi saw itu ingin sahabatnya berkembang dan bangkit dari keterpurukan semangat lagi punya motivasi itu nabi kita salam jadi, itu tadi, semangat kita menghibur, memotivasi, mengangkat moral saudara kita, itu tergantung kadar iman kita. Kalau kadar iman kita tinggi, kita semangat dalam uh, mensupport, menasehati, dan menghibur saudara kita yang lain. Tapi kalau iman kita drop, iman kita lemah, maka kita pun juga malas dalam uh, menghibur saudara kita atau mensupport saudara kita. Ini camkan baik-baik. Jadi ulama mengatakan sekali lagi, kalau kita punya mental menghibur, mendukung, mengangkat moral saudara kita Ketika saudara kita lagi pesimis lagi, aduh kayaknya aku memang gak bakat jadi orang baik deh Kita angkat, kita buat apa namanya, kita uh, kuatkan dia Kritik tetap kritik, kasih masukan, kasih masukan, tapi membangun kasih tahu dia salah di sini, dia salah di sini. Terus habis itu angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. Itulah sunnah Nabi SAW. Dan begitu dikritik, dijatuhin, dijatuhin, dijatuhin. Ya, Anda mau sahabat Anda bangkit dan menjadi lebih baik atau ingin membenamkan dan mengubur dia. Kalau mau menjatuhkan ya begitu. Sebutkan kesalahannya lalu hancurkan dia, jatuhkan dia, dibilang dia nggak punya bakat segala macam. Tapi kalau kita memang punya iman yang kuat, kita akan kritik karena kita sayang sama dia, kita nggak ingin dia jatuh dalam keterpurukan. Dia nggak, kita ingin dia tahu kesalahannya apa. Saya kan wajar ya kalau habis orang dikritik tuh merasa ciut, aduh aku salah lagi nih, gue salah terus atau aku melakukan kesalahan lagi, kesalahan lagi, angkat lagi dia, masalah biasa, Kasih semangat lagi berjuang lagi sehingga dia berhasil sampai pada titik yang indah, titik yang bagus, titik yang tinggi dalam uh, kualitas hidupnya iman dan ketakwaannya dan itu yang dilakukan Nabi saw. Dan uh, dan caranya macam-macam bisa datang langsung seperti Nabi saw dan hadis ini menunjukkan sekali lagi Manusia itu memang butuh kehadiran manusia, apalagi sosok soleh atau bertakwa seperti Nabi SAW, pemimpinnya, ahli takwa. Makanya, kan, dan ini penting, ya, Mas kalian, itu hiburan tersendiri, dekat dengan sosok atau dekat dengan uh, individu yang soleh, yang takwa, itu merupakan dukungan hiburan yang gak ada duanya, karena manusia setelah Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan manusia yang lain. Kita tahu ulama sendiri mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Dan jelaskan Syekh Saleh al Utsaimi dan lain-lain. Manusia itu makhluk sosial. Setelah dia butuh sama Allah, lalu dia butuh kehadiran yang lain. Ya makanya ada pernikahan. Makanya Nabi menjalin persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Nabi mengatakan innamal mu'minuna ikhwah itu konsep persaudaraan. Hadirin Allah muliakan. Makanya hanya menyampaikan pesan aja tidak dirasa cukup oleh putri Nabi SAW. Beliau kembali meminta ayahnya datang. Kehadiran ayah dibutuhkan. Kehadiran sosok dibutuhkan. Kehadiran personnya dibutuhkan. Dan beda beda makanya Ibnu Qayyim kan mengatakan aku tuh kalau banyak masalah berat-berat itu aku datang ke tempat guruku Syekhul Islam itu belum curhat belum konsul belum tanya hanya melihat wajah guruku saja itu udah plong subhanallah udah tenang hati udah kayak bahagia itu keberkahan yang dimiliki orang-orang soleh jadi belum belum konsultasi jadi non punya masalah begini nggak baru ketemu disenyumin lalu disapa kayak ya Allah teduh banget langsung gitu. Itu kayak air di tengah sahara. Makanya sekali lagi putri Nabi minta ya Allah tolong datang ke sini, tolong datang. Kedatangan itu penting. Kedatangan itu penting. Makanya kan orang, kenapa sih kan sekarang udah bisa WA, bisa segala macam oh, beda. Manusia bisa. adalah manusia. Ini buktinya. Tolong datang. Putri Nabi Sosa minta tolong ayahnya datang. Penting. Makanya setelah Nabi datang, apa yang boleh lakukan? Boleh ambil cucunya, belum dudukkan di pangkuannya. harus itu harus ada sentuhan harus ada kedekatan dengan yang lain. Setelah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, barulah hidupnya sempurna secara manusia. Lalu yang terakhir hadirin ini Allah muliakan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Nangis itu penting. Nangis itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nangis dalam konteks seperti ini, seperti Nabi SAW dengan cucu beliau. Atau kita ketika kehilangan orang yang kita cintai dan sayangi. atau konteks yang sama. Itu adalah sunnah Nabi S.A.W Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika saat terkejut apa kata Nabi SAW beliau menyampaikan hadhi rahmah ja'alaha Allah ja taala fi ini adalah rahmat air mata ini air mata rahmat ya Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya bahkan dalam riwayat yang lain hati hamba-hambanya yang Allah pilih Allah pilih Allah inginkan jadi nggak semua orang dikasih hati yang lembut yang bisa meneteskan air mata ada banyak orang hatinya keras hadirin nggak bisa nangis dan itu nggak bagus Nabi nangis, Nabi manusia yang paling berani. Nabi sosok yang paling laki banget tuh Nabi SAW. Nabi SAW. Dewasa, matang, paling sabar, paling ridho. Paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Paling bernyali, paling berani. Dan sudah terbukti dengan perjuangan-perjuangan beliau dan peperangan-peperangan beliau, lalu beliau menangis. Menangis itu rahmat, itu kasih sayang. Bahkan, itulah cara kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah hamba-hambanya penyayang dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ini bukan tentang tidak sabar terhadap takdir. Ini bukan tentang tidak ridho terhadap takdir. Ini tentang rahmat dan kelembutan hati. Itu dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini tentang rikotul kalb, kelembutan hati seseorang. Dan sebaliknya, orang yang gak nangis atau gak bisa nangis dalam Kondisi-kondisi seperti ini. Ini indikasi hatinya keras. Allahu Akbar. Hatinya keras. Bukan bagus. Bukan sabar. Bukan ridho. Hatinya keras. Itu memang terbalik dijelaskan para ulama. Ini bukan tentang tidak sabar. Ini bukan tentang tidak ridho. Ini bukan tentang tidak rela. Ini ekspresi kasih sayang. Ini sabda Nabi irhamu fil al yarhamkum man fis sama sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian, akan disa niscaya kalian akan disayangi yang berada di atas langit sana. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Salah satu bentuk kasih sayang adalah ketika sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita sakit atau menderita atau kita menangis makanya yang menarik adalah ucapan sebagian para ulama seperti Syekh Ibrahim Ruhaili kata beliau kalau Nabi menangis dalam kondisi-kondisi seperti ini maka yang aib yang tidak menangis karena kalau tidak menangis adalah bukti kesabaran berarti anda mengatakan Nabi Saw tidak sabar, makanya hadirkan ketika Ibrahim ketika Ibrahim wafat Nabi menangis dan ditanya oleh Abdurrahman bin Auf lagi-lagi para sahabat kaget wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Lagi-lagi Nabi katakan, Ya Ibn Auf inna rahmah. Abdurrahman bin Auf, ini rahmat, ini kasih sayang. Thumma atba'aha bi'ukhra. Lalu Nabi, biarkan air mata beliau menetes dan menetes. Lalu beliau bersabda begini, Innal tadma' Sesungguhnya mata meneteskan air matanya. Wal qalba yahzan. Dan hati sedih sekali wala naqulu illa ma rabbuna illa ma rabbuna dan kita tidak akan mengucapkan sesuatu kata dan kalimat pun kecuali yang diridhoi oleh Allah wa inna bi ya ibrahim la mahzunun dan kami benar-benar sedih dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim hadis sahih dari bukhari dan muslim jadi sekali lagi ini pelajaran. Mata menangis, hati sedih. Tapi tidak ada satupun ungkapan dan ucapan yang mencederai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Hanya mengucapkan kalimat atau bersikap yang diridhoi oleh. Jadi enggak teriak-teriak, enggak marah-marah, enggak histeris, enggak. Ini air mata rahmat air mata rahmat air mata yang menunjukkan hati kita lembut dan kita menyayangi sesama karena salah satu syarat mendapatkan kasih sayang Allah adalah menyayangi sesama irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama kata Nabi SAW sayangilah yang ada di bumi niscaya kalian akan disayangi Allah yang berada di atas langit. Hadirin yang Allah muliakan. Maka kata para ulama, kata Syekh Ibrahim Rohaili hafizahullah taala, PR kita memang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi musibah seperti ini ternyata kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Itu menjadi tantangan, itu challengingnya itu membuat banyak orang gagal mengamalkan satu amalan hatinya udah susah banget. Ketika dalam kondisi musibah seperti ini, Nabi memperlihatkan bagaimana seorang muslim harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Satu lebih dari satu amalan hati. Mengamalkan apa? Sabar. Tetap menahan diri agar tidak agar tetap agar tetap menerima takdir, agar tetap beriman kepada takdir. Lalu ridho terhadap takdir itu amalan hati juga. Lalu kasih sayang dengan menangis. Tapi bukan karena penolakan terhadap takdir, bukan karena tidak terima terhadap takdir, tapi kata para ulama kasih sayang. Jadi di waktu yang sama ada kesabaran, ada ridho misalnya. Lalu ada kasih sayang itu bukan hal mudah bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah miss dari sebagian pihak adalah berpikir bahwa yang diperintahkan hanya sabar saja dan salah satu cara bersabar kita menahan air mata kita lo enggak tumpahkan air mata anda tapi menangis belum paling berani belum sudah berhadapan dengan musuh di berbagai macam peperangan ini bukan tentang cengeng cowok masa nangis anda meragukan ke laki, -laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda meragukan kemaskulinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda pernah ikut perang apa diri? Atau kita? Kita pernah berjuang apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Badar, uhud, kondak, dan seterusnya. Justru yang tidak menangis dalam kondisi seperti ini itu menunjukkan hatinya keras dan tidak punya sifat kasih sayang kepada sesama dan dikhawatirkan Allah tidak sayang kepada dia min sesungguhnya yang Allah sayangi dan rahmati hanyalah orang yang penuh kasih sayang dan mampu mengungkapkan kasih sayang tersebut penuh kasih sayang dan mampu mengungkapkan kasih sayang itu semoga bermanfaat aku lukuli hadha Semoga kita bisa mengamalkan pelajaran kali ini Nabi menangis Tapi bukan karena Tidak sabar dan tidak ridho Tapi karena beliau adalah manusia yang paling sayang kepada Sesama Nabi sangat sayang dan penyantun Kepada orang-orang yang beriman Surat atau BA128, subhanakulah, <tuh> hadis ilahi laanta, astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.